Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini, aku mau mukbang nasi padang. Nah ini aku udah beli nasi padang tadi. Ini aku sengaja ya guys, aku minta dibungkus pisah-pisah gitu. Karena biasanya kalau misalnya dibungkus pisah-pisah kayak gitu, itu dapatnya tuh lebih banyak gitu guys. Ini aku bakal buka dulu bungkus-bungkusannya. Aku mau siap-siapin dulu mukbang aku kali ini. Lauk suara aku ya ampun. Lauknya itu aku beli dua ya guys. Ini ada ayam, ayam goreng, terus ini ada daging. Aku sengaja minta lauknya double biar lebih puas lagi makannya. Terus ini ada sayur. Tuh kan guys, kalau kita mintanya dipisah tuh dapatnya tuh kayak lebih banyak gitu loh. Ini aku mau keluarin dulu nasinya. Aku udah cuci tangan ya guys. Oke, kita langsung makan aja. Aku sing-singin dulu lengan baju aku biar makannya lebih nikmat lagi. Aku majuin ya guys. Oh iya, lupa berdoa. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Ini kita, aku mau cobain sayurnya dulu. Ini tuh memang salah satu nasi padang favorit aku di sini guys. Karena waktu pertama kali aku ke Kuaro, waktu pertama kali aku di sini, itu aku belum nikah ya guys. Jadi aku tuh mau dikenalin ke orang tuanya pak suami, tuh ke mama mertua aku. Jadi pertama kali aku kesini tuh diajakin makan nasi padang, dan ini nasi padang. Ini kita cobain sambelnya. Aku mau pakai ayam dulu. Agak banyakin aja ya guys. Kita pakai sayurnya, pakai ayam. Emang ya guys, nasi padang tuh emang paling enak. Selain harganya murah, terus porsinya juga banyak. Nah, kalau di tempat yang aku beli ini guys, menurut aku ya, sambal ijonya tuh dia enak, tapi nggak terlalu pedas. Setelah ini kita bakal cobain dagingnya. Nih guys, dagingnya. Kita gigit aja kali ya. Tuh, kuah rendangnya tuh banyak dan enak banget. Ini aku pakein kuah rendang, bumbu rendang. Kita coba nggak pakai daging dulu ya. Enak banget. Ini aku cobain dagingnya.
nggak pedes guys sebenarnya. Coba gaya-gaya aku makan tuh emang kayak gitu gitu. Ayamnya, ayamnya aku suka banget sih guys, ayam gorengnya enak banget, gurih, gurihnya itu pas banget di lidah aku, pas sekali di lidah aku. Porsi nasinya juga banyak. Dagingnya. Bumbunya guys, berasa banget sampai ke dalam-dalam dagingnya. Tadi tuh waktu aku ke situ, lauknya tuh yang ready tuh baru daging dan juga ayam. Lauk-lauk yang lain tuh belum ada. Jadi aku ngambilnya ayam sama daging aja. Sambelnya, sambelnya kurang guys. Habisin aja sambalnya. Kebanyakan. Sambalnya udah habis, sayurnya udah habis, kita tinggal nasi dan lauknya. Kalian udah makan siang belum, guys? Kalau belum makan ya.
Kalau dari gigi aku, dagingnya agak keras ya, tapi enak. Oke, suapan terakhir untuk nasinya. Kita habiskan ya, guys. Ini juga masih ada di ayamnya, masih ada sedikit daging-dagingnya. Oke, abis. Terima kasih guys buat kalian yang udah nonton video aku. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk klik like. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTubeku. Terima kasih guys. See you on my next video.